Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Tanggamus menjadwalkan pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum 2019 akan dilaksanakan Senin mendatang. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten setempat, Oto Yuri Saputra. Saat ini proses rekapitulasi masih berlangsung di beberapa kecamatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus menjadwalkan pleno hasil pemilu tahun 2019 pada Senin 29 April 2019 mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanggamus Oto Yuri Saputra mengatakan, dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus, saat ini sudah 18 kecamatan telah selesai melaksanakan pleno tingkat kecamatan. Sementara dua kecamatan saat ini sedang dilakukan pleno tingkat kecamatan, diantaranya Kecamatan Kota Agung Pusat dan Kecamatan Pematang Sawah, dan ditargetkan Sabtu sore telah usai. Untuk pleno kabupaten kita rencanakan di tanggal 29 April 2019, hari Senin kita berjumpa di Hotel Kiali. Untuk jadwal pleno tingkat kabupaten dijadwalkan pada Senin 29 April 2019 mendatang berlokasi di Aula Hotel VIP Gisting, Kecamatan Gisting, Kabupaten setempat. Dirinya menambahkan pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten akan hadir seluruh anggota PPK dan juga PPS se-Kabupaten Tanggamus dan juga para saksi dari masing-masing partai. Edi Kurniawan, Tanggamus, melaporkan.